Ini kita baru keluar dari rumah kita di sini, rumah sewaan maksudnya, bukan rumah sendiri ya. Kalau rumah sendiri kaya banget gue. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Ballarat. Ada Enzo udah siap-siap. Hai. Hai. Enzo, maminya, Caca. Hai. Dan Opa. Halo Opa. Hai. Jadi kita udah sampai di Ballarat, emang dingin banget. Sekarang sekitar 5 derajat dan sekarang kita mau lihat ada apa aja sih di Ballarat ini. Dan itu kedinginan. Zau. Kamu dingin? Ya. Sakit dong dari dulu. Mama ngeliat, kamu dingin ya? Jadi kita sekarang ada di Sovereign Hill, ya. Yeah. One, three. Hello, how are you? Good. Welcome to Sovereign Hill. Thank you. Ini adalah tempat dulu tambang emas dan sekarang udah jadi tempat wisata. Rasem rokok gue. Sekarang kita udah mau pulang, udah jalan-jalan di Sovereign Hill. Dan ini kakak, jangan lupa ya. Oh ya kakak bilang, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Chef Kak. Apa namanya? Chef Kak Ezra. Chef Kak Ezra, ya. Dan sekarang kita langsung pulang dan kita rencana sih pengen jalan-jalan lagi. Kayaknya pengen ke Factory Outlet. Iya gak? Kalau ngomongin Factory Outlet pasti yang belakang yang senang tuh. Yeay! Kita udah ada di Uni Hill. Uni Hill ini beda sama Sovereign Hill. Sama-sama ada hillnya, tapi ini tempat belanja. Lihat dulu ya. Kayaknya lucu-lucu nih sepatunya. Jadi di toko ini gue dapetin topi ya. Ini yang pertama. Nah, terus juga dapetin ini juga nih. Tuh. Nah, gue mau ngasih satu topi yang tadi satu buat gue sendiri. Yang ini gue mau ngasih buat lo. Tapi gue lagi mikir dulu pertanyaannya apa ya. Mungkin nanti gue kasih tau deh ya. Ini yang selalu ada di hampir semua Factory Outlet yang ada di Australia, di Melbourne, yaitu tuh Cotton On. Karena gue juga udah beli dan sekarang gue cari karena di sana gue ngeliat ada satu lambang yang emang gue suka banget. Lu nebak deh ini lambang apa ya? Gue mau lihat-lihat nih siapa tuh ada sepatu-sepatu basket yang keren atau sepatu buat jalan atau apa deh pokoknya ya yeah. Kalau Nike mau, lu mau Nike. Selama di sini tugas gua juga adalah membantu istri untuk mengganti pampers atau diaper gitu. Nah, ini sekarang kita masuk. Sekarang kita bantuin tuh. Halo. Halo. Hai. Hai. Enzo mau ganti? Yuk, kita ganti yuk. Ya, terus lihat kamera. Halo, jangan nangis. Udah. Udah. Ini gue mau kasih buat lo. Pertanyaannya adalah kenapa lo pengen banget topi ini, ya? Jadi cuman lu kenapa pengen banget sama topi ini? Kalau lu kreatif, lu keren, gua kasih topinya buat lu, gua kirimin langsung. Sekarang kita mau breakfast dulu. Ini satu tempat yang asik sih tempatnya, namanya Kettle Black. Tuh, kita lihat ya. Tuh. Hai.
Enzo. Hai. Hai. Tuh. Tuh, itu orang lain nyari tuh. Oke kok. Biasanya orang-orang pada nganti kopi di sini, ini buat yang subuh. Kalau kita mau duduk di sini kan. Dua hari ini jalan-jalan ditemenin sama Ivana. Ivana ini adik kelas saya ternyata. Dan sekarang anaknya udah 3. Tuh, Ivana tuh. Hai. Jadi nanti teman-teman lu pada subscribe ini channel gue. Iya. Tuh. Ivana kemana aja? Oke, kakak kelas gue ternyata. Tuh, dan sekarang adalah temenan sama kakak ipar gue. Iya, makanya anakku masih segede gini nih, tuh Enzo. Tuh. Sekarang kita langsung jalan lagi, kita mau menuju ke zoo. Oke. Tapi tadi gua ngeliat ada yang nge-vlog juga nih. Kayaknya sama gue, coba kita lihat. Tuh, ya kan? Dia nge-vlog juga itu tuh. Itu mah, itu YouTuber beneran? Iya, itu mah beneran asli. Maksudnya, kalau Angkel emang bukan YouTuber beneran? Bukan, mau jadi-jadian. Hah? Setan dong. Wannabe itu. Sekarang kita mau foto-foto dulu, ini ada namanya apa, Kaldo? Shrine of Remembrance. Tuh, Shrine of Remembrance. Tuh. Ada kan tulisannya tuh, mana? Tuh. Shrine of Remembrance. Cuacanya sih cerah hari ini, di hari ketiga di Melbourne. Cuacanya cerah tapi tetap masih dingin dan juga anginnya juga lumayan gede, jadi itu yang membuat kadang-kadang tangan nggak kuat atau kuping. Di sini seperti biasa kita foto-foto, ada yang sekeluarga, ada yang foto sendiri, bahkan ada yang selfie sendiri. Siapa tuh? Nggak kenal. Sekarang kita udah masuk ke Melbourne Zoo. Let's see the map first. Oh, enggak usah, langsung yuk. Langsung kita jalan dulu. Hai, gajah. Itu juga bisa. Jujur, ternyata nggak ada binatangnya. Ya, no. Kayaknya lebih bagusan taman safari ya. Jauh. Gitu. Ya udah, sekarang kita mau jalan-jalan lain, nggak tahu mau kemana. Paling kita mau ke Factory Outlet. Nah, sekarang gue malam-malam nih sama teman gue, ada Felix. Ya, udah lama tinggal di sini. Gue mau basket. Kita lewat nih. Oh, kita lewat sana. Sampai salah jalan gue. Sekarang gue siap buat basket. Enzo, Enzo nonton papi basket sama mami. Iya, tepuk tangannya mana buat papi? Thank you.
terima kasih buat teman-teman di Melbourne udah numpang main basket tuh. Ya. Terus gila gue disuruh bayar. Kan enggak ketahuan kan? Enggak. Enggak, mereka baik-baik. Gua asalnya gue enggak disuruh bayar, cuman ya. Gue enggak enak gue bayar aja. Dibanding suruh kita dibanding suruh Bandar Jakarta ya kan? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Gue lagi makan dulu nih. Buat lo semua jangan lupa ya subscribe ya YouTube-nya Ogi Fantinus. Aduh, ini pada ngeliatin gue kan lagi makan.